Oke, dulurku, assalamualaikum para pencinta merpati dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan saya pada kesempatan hari ini. Saya berada di Pasar Jepung ya, Pasar Desa Jepung Kidul. Untuk hari ini saya gerbek Pasar Senen yang berada di Jepung Kidul. Oke, dulur, seperti biasa, monggo yang masih belum subscribe channel ini, monggo di subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang dan dapat menampilkan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih kepada penonton setia dari channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dulur, tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke videonya. Oke, dulur, saya review satu persatu. Di depan saya ini ada merpati hitam ekor atau bahasa maduranya jelang buntok di sini, guys. Oke, next kita lanjut. Di sini juga sama. Dan di sini ada merpati balap ya. This is special perform. Full merpati RF balap audio situ Bondo. Support Mimbi Production. Okay, remix server. Next kita lanjut. Remix. Teman saya mau beli merpati racing arahnya ya. Ini orangnya. Yuk gambreng. Namanya Yuk Gambreng, teman-teman. Yang lainnya ini ada polos
jerakinnya guys. Ini diantaranya ada Kre dan juga Pajer ini, Kemira Abi Pajer guys, bersama Dura lah. Oke, next kita lanjut, kita cari apa lagi, kita cari racing. Di mana di sini ada racing, kita lanjut. Nah, ini ada Merpati Racing ya, tapi ini matanya rabun ya teman-teman, matanya bermasalah. Untuk ringnya di sana seperti tapal kuda ya, ringnya tapal kuda. Untuk merpatinya di sini grizzle polos, tapi suasana hari ini cukup ramai ya teman-teman. Seperti biasanya emang di pasar Senen keadaannya cukup ramai. Beda seperti pasar Minggu yang ada di Kecamatan Wonosari. Untuk di sini dominan merpati ketakan ya teman-teman. Kalau di pasar mingguan di sana dominan untuk merpati balap. Nah, oke, next kita lanjut, tetap stasiun di channel ini. Nah, dan di sini ada sawangan atau sabengan. Ini harganya berapaan, Pak? 15.000. Monggo yang mau beli ada di Pasar Senen. Dengan Bapak siapa ini, ya? Bapak Host. Bapak Host, monggo yang mau beli sawangan ada di Bapak Host. Harganya 15.000. Nah, di sini juga ada sawangan atau sabengan. Di sini untuk namanya AGT ya, Mas. AGT. Nah, untuk yang mau beli sawangan atau sabengan ada di Pasar Senen, Jebung Kidul. Dengan Mas siapa ini? Mas Nafis. Nah, dengan Mas Nafis, monggo yang mau beli sawangan dan juga ada klip di sini, monggo beli di Pasar Senen. Untuk harganya berapa, Mas? 25. Yang mana ini? Yang AGT ini. Yang di bawah ini berapa? 20. Untuk klipnya berapa ini, Mas? 15.000. 15.000. Nah, di sini juga ada ring ya. Nah, ring impor, guys. ARPU. Next, kita lanjut. Untuk merpatinya di sini ada Kre ya, atau Kedmira dan juga Paul Keter itu guys. Ada juga Songkop. Nah, oke, next kita lanjut. Kemarin saya punya andalan penjual dari Merpati yang kemarin sudah meninggal, yaitu almarhum Jono yang alamat desanya Desa Lombok ya, Lombok Timur. Semoga almarhumah diberi ketenangan, semoga mati dalam keadaan husnul khotimah. Oke, dulur, mungkin itu saja dari review Pasar Senen pada siang hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap tunggu di video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.